Salam kita bagaimana? Oh, sudah satu. Kami bayar salam. Nah, ini ada pembelian dari orang Indonesia Tenggarapun. Ya, ini kan Tenggarapun apa? Betul. Ya. Nah, ini kita baca, pasir tekan kering. Dan juga ada tambahnya sama ini ada baju sama... Oke, ini saya terangkan boleh terbuka di sini, Pak. Oke, siap. Iya. Oh, kita akan ada giling, kita tuh pakai standar ya, bangunan. Pakai roda GX 200. Iya. Untuk tegaknya 6,5 PK. Oke? Iya. Untuk oli sendiri 0,6. Nah, untuk pengisian dari tempat sini. Untuk penggantiannya juga dari sini ya. 0,6. Oke? Kita lanjut dari belakang untuk gardan. Untuk garis ini pakai oli gardan SAE 90 ya. Jangan terlalu kental, pakai SAE yang 90 aja. Untuk pengisiannya dari sini ya. Ini? Oke. Okay. Untuk tapnya ada di bawah sendiri ini ya. Tap olinya ada di bawah sendiri. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita ke belakang lagi. Nah, ini ada tambahan dari teknologi yang ini ada namanya RTA. Apa tapi, Pak fungsinya? Transmisi AC. Nah, fungsinya ini udah tadi buat untuk gantengan. Nah, kita lihat ini kalau mau dinaikkan bisa kita putar. Ya, biar lebih jelas. Ini ada ya fungsinya tanah itu nanti bisa langsung untuk ke atas sendiri. Nah, misal ini terlalu lebar pakai ini. Ini ada namanya kolong. Ini kolong ada dua, ini tinggal lepas satu aja. Ini ada pennya, tinggal dilepas, pakai untuk pengait yang dari sini. Nanti ukurannya tambah kecil. Oke? Dari belakang ada riser. Fungsi dari riser? Apa? Fungsinya untuk membuat saluran air. Nah, ini nanti bisa disetel. Ini bisa tuh sangat lebar. Nah, ini ukuran standarnya. Ini saya terangkan untuk bawahnya ya, depannya nggak penting. Ini yang pertama ada roman kopi, dari belakang sendiri ini untuk tanah keras. Untuk tanah keras. Keras bisa, untuk tanah kering yang ada lumpurnya ini bisa dipakai. Kedua, ya. Tambahnya ada belakang. Belakang sendiri untuk tanah berpasir. Belajar sendiri untuk tanah berpasir. Oke. Empat jalur. Ini untuk roda besi. Roda besi untuk pengganti untuk roda karetnya yang dipakai. Untuk pengganti bahan karetnya. Oke. Okay. Okay. Nah, untuk pemasangannya roda besi. Nah, untuk ya. Saya terangkan. Bisa dipasang langsung seperti itu. Nanti kalau mana kuncinya sudah dilebar. Kalau terlalu lebar, itu kecil, gampang, tinggal dibalik saja. Tinggal dibalik seperti ini. Jadi maksudnya ini. Nah, ini ya. Ini untuk kanan kirinya. Nah, ini dilepas, bawah tempat ini. Kalau pakai ini, dia akan lebih kecil. Nah, ini bawahnya lagi ada rotan belakang. Ada rotali bed. Iya, berarti ini cocok untuk menanam jagung, untuk tanah-tanah yang ada lumpur-lumpurnya sedikit. Agak ini. Agak keras juga bisa ya, Pak? Agak keras. Pakai yang rotali. Rotali black bed. Sudah lama sekali itu. Oke. Ada yang nanya-nanya lagi untuk. Oh ini Pak, ada lagi. Semisal tidak ada. Pasti ya. Mau untuk ngecat aja tanah keras. Nanti ya dilepas, cara lepasnya ini ya, ini dilepas dulu. Ini untuk transisinya. Transisinya ini dilepas. Ini ada juga lupau juga. Sudah dilepas. Sama pengait bawahnya. Ah, mungkin dari sini kelihatan.
kaitnya. Oke. Ya. Nah, sudah dilepas. Nah, ini kan ada namanya bar resistor. Itu namanya bar resistor. Ini fungsi dari bar resistor sendiri untuk mengatur kedalaman rotari. Jadi untuk mengatur kedalaman rotari. Oke. Okay. Ini akan kita tes, kita coba satu-satu untuk unitnya biar tidak ada kendala. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuk, semisal kalau pagi belum nyala sekali, cuk ya. Ini kan sudah nyala, sudah dicuk. Oke, kita tes yang ini ya. Kamu di sini dulu ya. Ini ada. Kita akan coba satu-satu. Kita akan coba untuk jaga depan. Di satu ya. Oke, di satu. Ini tugasnya, itu drivernya. Satu jalan. Oke, ini mundur. Mundur, ada R. Yeah.